aku enggak melulu dia harus saleha. Yang penting dia manut hati otomatis bisa manut. Manut. Jadi orang tua aku tuh tahu aku itu kalahnya itu sama cowok yang sabar. Hai hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Siapa nih yang kangen hari ini sama Mas Delva? Ayo ngaku. Biasanya kan kalau enggak ada update tentang Mas Delva, ada Mas Delva yang kangen. Lagi kasih bocoran. Tipe-tipe yang bakal jadi istri Mas Delva ya. Syarat jadi istri Mas Delva. Ternyata salah satu syaratnya yaitu Mas Delva tidak menuntut si wanita itu solehah, melainkan cukup manut saja kepada suami, seperti itu ya teman-teman. Nah, kira-kira apa sih syarat yang lainnya? Kita dengerin aja nih secara langsung. Oke, jangan di skip. Syarat jadi istrinya Mas Delva itu satu wanita, keduanya aku juga cinta. Gila, sing penting kuwi. Apa cinta koyo merongos. Ketiga, penting hati. Aku enggak melulu dia harus saleha. Yang penting dia manut hati otomatis bisa. Nah guys, sepertinya kalau sama Mbak Happy cocok ya. Kriteria mamahnya Kak Happy juga yang penting baik, sabar, tanggung jawab, nggak kasar-kasar. Karena Mbak Happy juga mengakui ya, dia itu kalahnya sama cowok yang sabar guys. Yang satu, baik, kuas sayang keluarga. Kuas sayang keluarga. Ketiga, sayang orang tua. Kerja keras nggak? Harus. Laki-laki harus. Laki-laki harus bekerja keras. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Terus sabar. Ya. Pengertian. Nggak kasar-kasar. Baik kata maupun kelakuan sing baik pokoknya. Jadi orang tua aku tuh tahu aku itu kalahnya itu sama cowok yang sabar. Untuk aku